Dah. Ya, halo guys. Ya, hari ini saya mau lanjutin video sebelumnya, mau rolling lokomotif CC201, 203 dan 206. Kali ini membawa gerbong panoramik ya, gerbong baru dari kereta api di Indonesia. Oke, kita nonton ya. Oke, saya dibantu sama Densa ya. Coba Den, pasang lokomotifnya. Lokomotifnya pasang di depan, lokomotif CC203 dulu, oke? Oke, ini Densa jarang muncul di video. Oke Den, pasang Den. Udah ada baterainya. Udah benar? Ada, udah ada baterainya. Udah pasang semua? Masih ada yang anjlok. Masih ada yang anjlok. Oke. Oke, lokomotif CC203 nya udah terpasang. Kita langsung rolling aja, oke? Ini kereta apa nih, Den? Argo Parahyangan ya? Parangan dengan lokomotif CC203. Soalnya dia dual panoramik dan juga kelas eksekutif dan premium ya. Ini kita pendek aja ya, 5 gerbong. Oke, kita stop aja di sini. Tolong stopin Den. Oke. Karena kita mau ganti lokomotifnya ya. Iya. Lokomotif CC201 sekarang. Oke. Oke. Mari jaga kimo. Oke, ini dia. Oke, siap jalan. Oke, jalan Den. Oh, ini lebih kencang ya sekarang ya. Ya, jadi lokomotif yang ini CC201 lebih kencang jalannya. Ya, padahal ini baterainya sama ya. Lebih cas juga. Karena ini beda mesin aja. Jadi jalannya gel-gel ya, seperti ada guncangan-guncangan gitu. Ya karena rodanya pas cuma di rodanya ya, roda berkaret, kayaknya kurang sempurna bulatannya, jadi terlihat seperti berguncang deh. Oke, kita stop lagi. Dan kita ganti lokomotifnya. Lokomotifnya taruh di jalur satu aja. Oke. Ya, ambil yang udah skimo nih. CC203-nya ditaruh di jalur satu aja. Masih dipasang sama Densa. Udah Den? Oke, jalan. Wah, ada yang keluar jalur. Ayo, benerin Den.
Oke, jalan lagi. Dan ini jalannya lebih kenceng ya. Ini menggunakan dinamo merah. Kalau yang 03 ini pakai dinamo biru, ini dinamo hijau. Ini paling kencengnya pakai dinamo merah. Lebih cocok mana Den? Argo Pariangan pakai lokomotif yang 201, 206 apa 206 ini? 206. 206 ya? Iya. Wah, ada pengganggu nih. Ada pengganggu. Sana. Hei. Ini mau sudah besar. Aduh, ada gangguan seperti ya. Aduh. Oke teman-teman, kayaknya dicukupkan aja deh kontennya sampai sini karena ini udah mulai tidak kondusif, ada gangguan dari si Kimo. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.